Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di Paviliun Alkemis, Huf, Lin Tian menghembuskan nafas lega, karena dia mendapatkan beberapa keberuntungan dari pertemuan alkemis ini. Tetapi di saat dia membuka mata, dia melihat semua orang memandang dirinya dengan tenang dan penasaran. Lin Tian agak merasa aneh dengan dilihat oleh semua orang di sana. Hahaha, tetua ke-9, aku tidak menyangka ternyata kamulah yang paling beruntung di antara kami di sini. Menurutku sekarang, kamu tidak masalahkan jika membuat pil dewa, ucap Master Paviliun. Semua tetua besar dan yang lain menunggu jawaban Lin Tian, meskipun mereka tahu kalau Lin Tian bisa membuat pil kaisar tingkat tinggi, tapi itu belum pernah mereka lihat, dan itu hanya tetua ke-8 sajalah yang melihat Lin Tian membuatnya secara langsung. Itu, mungkin saja, ucap Lin Tian dengan agak malu. Memang benar, kalau dia mungkin bisa membuat pil tingkat dewa, tapi apakah dia bisa berhasil, dan itu belum pasti sebelum dia mencobanya. Hahaha, bagus-bagus, Paviliun kita memiliki lagi seorang dewa pil, ucap Master Paviliun dengan wajah gembira. Semua orang di sana juga tersenyum bahagia, mereka berbeda dengan sebuah sekte biasa, karena mereka merasa antara master alkemis mereka, itu sangatlah tinggi. Apalagi mereka juga sangat senang, bila mereka benar-benar memiliki lebih banyak dewa pil di paviliun mereka. Lapor master, ucap seorang penjaga yang masuk begitu saja. Melihat itu, meskipun master paviliun tidak terlihat senang, tapi dia tidak memarahinya. Itu sudah jelas, kalau penjaga ini memiliki laporan yang penting untuk dikatakan kepada mereka. Ada apa? Tanya Master Paviliun. Ada pesan untuk tetua ke-9, dan pesan ini dikirim oleh manajer yang berada di kerajaan Ling. Balas penjaga itu dengan sopan. Untukku, apa itu? Tanya Lin Tian dengan bingung. Penjaga itu menjelaskan isi pesan tersebut, dan lesan tersebut berisikan bahwa, telah terjadi peperangan di kerajaan Ling. Mendengar isi pesan itu, Lin Tian berdiri dengan cemas, dan bersiap untuk pergi. Apalagi, dia mendengar kalau sekte Kuil Suci bekerja sama dengan kerajaan Barat untuk menyerang kerajaan Ling, dan itu lebih membuat hatinya menjadi semakin gelisah. Tetua ke-9, tenanglah. Ucap Master Paviliun. Tidak, maaf semuanya, aku harus pergi, ucap Lin Tian sambil memegang token Paviliun Alkemis, dan langsung menghilang dari sana. Melihat hal itu, ini membuat semua orang menjadi kaget, dan mereka juga mengerti kalau kerajaan Ling sangat penting untuk Lin Tian. Kerajaan Barat dan Sekte Kuil Suci sungguh berani memulai perang, apakah mereka tidak takut dengan Sekte Seni Bela Diri? Tanya tetua pertama. Itu sudah jelas, karena dia tidak suka dengan apa yang dilakukan kerajaan dari benua barat. Semua orang di sana dapat melihat dengan jelas kesombongan raja dari barat itu, dan bahkan Master Paviliun juga sedikit marah dengan sifat raja barat yang terlalu sombong, dan berpikir kalau dirinya itu sangat kuat. Jika dulu bukan karena dia dan para ahli tua lain yang meminta ketiga dewa pelindung berhenti, mungkin kerajaan barat akan hancur menjadi debu. Kerajaan barat kali ini sudah keterlaluan, aku merasa tidak perlu membantunya lagi. Cepat kirim pesan kepada leluhur bela diri, dan juga kepada seluruh ahli di dunia dewa tentang masalah ini. Biarkan mereka menilai sikap dari kerajaan barat itu, ucap Master Paviliun dengan marah. Baik, ucap para tetua secara serentak. Karena bagaimanapun juga, mereka pasti akan membela di sisi Lin Tian yang sekarang merupakan tetua ke-9 mereka. Dan untuk tetua agung, dan tetua pertama, pergilah untuk membantu kerajaan Ling, ucap Master Paviliun. Siap, tetua agung dan tetua pertama langsung pergi menyusul Lin Tian ke kerajaan Ling.
cerita kembali ke dalam peperangan. Kalian berdua tidak akan bisa mengalahkanku, ucap Ling Jun dengan nada sangat marah. Hehehe, begitukah? Ucap Master Sekte Kuil Suci. Tanpa sadar, di belakang Ling Jun seseorang telah memukulnya dengan keras, dan dia pun jatuh ke tanah dengan keras. Bang, crot, ayah, teriak Ling Su Er yang melihat orang yang memukul ayahnya dari belakang. Hehehe, apa hanya ini kekuatan raja dari kerajaan Ling? Ucap suara pria, yang kekuatannya berada di alam dewa tingkat rendah tahap puncak. Kalian, Ling Jun yang mencoba berdiri di sana merasa kaget, dan tidak bisa menghindari serangan diam-diam dari orang tersebut. Hahaha, mari kita lihat, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Ucap Master Sekte Kuil Suci kepada Ling Jun. Ling Jun menggertakkan giginya dengan marah, karena dia tahu tidak akan bisa melawan ketiganya secara bersamaan. Sialan, meskipun aku mati, setidaknya aku akan membawa salah satu dari kalian. Ucap Ling Jun sambil berdiri dengan marah. Dan, wush, Ling Jun langsung maju, dan bertempur lagi dengan ketiga orang tersebut dengan kekuatan penuhnya. Namun sayangnya, dia tetap terpental karena kalah oleh lawannya. Sebelumnya dia bisa menang, karena kekuatan dua orang itu berada di bawahnya. Tetapi sekarang, ada ahli yang sama kuatnya dengan dia, dan itu membuat dirinya kewalahan. Bang, crot, Ling Jun memuntahkan darah, dan terbang ke tanah lagi dengan keras. Itu sudah jelas, dia telah terluka parah sekarang. Ayah, teriak Ling Su Er, kamu lihat kemana, ucap bibi Ling Su Er. Dia segera menyerang Ling Su Er yang sedang lengah dengan cepat. Bang, crot. Ling Su Er mengeluarkan seteguk darah, dan mundur beberapa langkah. Tetapi tidak sampai di sana saja, dia juga diserang lagi oleh Hu Xia dengan pedangnya. Ling Su Er pun berhasil menangkis serangan pedang tersebut, dan memukul wanita itu dengan tangannya, itu hingga membuat Hu Xia terpental jauh dari tempat Ling Su Er. Ush, wanita jalang yang keras kepala. Ucap Hu Xia dengan marah sambil memandang Ling Su Er. Setelah berhasil menstabilkan dirinya, lalu di sampingnya telah muncul bibinya Ling Su Er, dan memandang Ling Su Er dengan tatapan penuh kebencian. Bagaimana sekarang? Wanita ini cukup kuat, dan kita mungkin tidak dapat mengalahkannya, tanya bibinya Ling Su Er. Hu Xia memandang Si Tu Hong yang masih bertempur dengan burung api di langit, dan sudah jelas dia juga kewalahan karena pertempuran itu. Hem, kamu tenang saja, aku punya cara. Ucap Hu Xia sambil memikirkan sebuah rencana. Lalu tanpa berkata lagi, dia langsung menyerang Ling Su Er. Diikuti bibinya Ling Su Er, dia menyerang dan mengikutinya dari belakang. Tentu saja Ling Su Er sudah siap untuk itu, dan kemudian, dia mengangkat pedang sambil berteriak keras. Teknik seribu pedang, teriak Ling Su Er, bas-bas. Segera, banyak energi pedang yang muncul, dan menyerang langsung ke arah kedua wanita itu dengan cepat. Melihat pedang yang muncul itu, kedua wanita ini dengan sigap mencoba menahannya dengan keras. Sing 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 sing, teknik pedang suci, teriak Hu Xia. Tebasan pedang air, teriak bibinya Ling Su Er. Dan, boom. Ledakan dari serangan ketiganya, itu membuat mundur ketiga wanita itu dengan keras. Crot, bahkan Ling Su Er batuk darah lagi, karena efek dari ledakan energi tersebut. Hahaha, Ling Jun, matilah. Ucap Master Sekte Kuil Suci, sambil mengayunkan pedangnya ke arah Ling Jun. Ayah, teriak Ling Su Er. Ling Su Er yang baru mencoba menenangkan dirinya, dia dikagetkan ketika melihat ayahnya yang sudah lemah, dan bahkan akan diserang oleh Master Sekte Kuil Suci. Sekte Kuil Suci, kalian sungguh berani, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan marah dari dalam kota Ling. Bang, sebuah sinar dengan cepat keluar dari kota, dan langsung terbang ke arah Master Sekte Kuil Suci. Dan, boom, crot.
Master Kuil Suci dipukul dengan keras, dan terbang ratusan meter sebelum Dai terbaring di tanah. Apah? Semua pasukan sangat terkejut, ketika melihat Master Sekte Kuil Suci yang terpental dengan hanya satu pukulan saja. Lalu, bentuk seorang pemuda muncul di depan Ling Jun. Pemuda tampan itu terlihat sangat marah, sambil memandang ke arah pasukan Sekte Kuil Suci dan Kerajaan Barat. Tentu saja, itu adalah Lin Tian yang berusaha dengan cepat datang ke sini. Untungnya, dia tidak terlambat menyelamatkan Ling Jun. Kalau dia terlambat sedikit saja, maka hal ini akan menjadi kesedihan bagi Ling Su Er. Lin Tian berbalik, lalu memandang Ling Jun dengan wajah yang agak sedih. Paman, maafkan aku karena datang terlambat, ucap Lin Tian. Tidak nak, kamu tidak terlambat, ucap Ling Jun sambil tersenyum memandang Lin Tian. Lin Tian mengangguk, dan memberikan sebuah pil kepada Ling Jun. Paman, serahkan semuanya padaku, dan paman istirahat saja, ucap Lin Tian dengan nada tegas dan percaya diri. Nak, mereka semua berada di alam dewa, sedangkan kamu hanya berada di alam, sebelum Ling Jun melanjutkan perkataannya, dia kaget setelah merasakan aura yang berbeda dari Lin Tian. Dia baru sadar dengan apa yang terjadi tadi, dan dengan dalam dia menatap pemuda di depannya itu dengan wajah yang tidak percaya. Serahkan saja padaku, yakinlah paman, ucap Lin Tian. Dia langsung terbang, dan kemudian berdiri di langit dengan bangga. Bocah, hanya bocah ingusan sepertimu ingin bertarung dengan kami. Apakah kamu sangat ingin mati muda, ucap pria yang berada di alam dewa tingkat rendah tahap puncak itu. Dan, boom, bocah, kamu benar-benar berani. Ucap Master Sekte Kuil Suci yang telah kembali ke sisi kedua pria itu. Cih, apakah aku berani atau tidak? Kalian akan segera mengetahuinya, ucap Lin Tian. Lalu dengan santainya, kekuatannya yang luar biasa langsung dilepaskan dari tubuhnya. Bang, gelombang kejut yang sangat besar langsung menghempaskan semua orang. Kekuatan itu bukanlah kekuatan seorang alam abadi ilahi, tapi seseorang di alam dewa tingkat rendah tahap puncak. Apah? Alam dewa tingkat rendah tahap puncak? Bagaimana mungkin? Teriak Master Sekte Kuil Suci yang tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bahkan semua orang yang sedang bertempur, semuanya kaget dengan aura yang mereka rasakan dari Lin Tian. Mereka sampai berhenti, dan kemudian memandang dengan takjub pemuda yang berdiri di langit dengan bangga. Ling Su Er yang merasakan kekuatan Lin Tian, dia juga kaget dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Lin Tian. Dan bahkan, Lin Jing yang berada di dalam formasi, dia bergetar tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Pemuda ini benar-benar berhasil menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Ucap Lin Jing dengan wajah yang tak percaya. Hahaha, lihatlah baik-baik. Ini adalah menantu kerajaan Ling Ku, kalian telah salah memilih lawan sekarang, ucap Ling Jun yang terkejut sesaat, lalu tertawa keras dengan bangganya. Bahkan dua leluhur yang telah berhenti bertarung dengan leluhur dari kerajaan barat, mereka juga tersenyum bahagia dengan kekuatan Lin Tian. Hidup kerajaan Ling, ucap para prajurit di sana yang memandang Lin Tian di langit. Hidup kerajaan Ling, teriak seluruh warga dan para prajurit lainnya. Dengan adanya pemuda seperti Lin Tian, bahkan mungkin saja kerajaan mereka bisa sebanding dengan sekte terkuat, yang lebih dari tingkat satu di dunia dewa ini. Karena kalian telah berani menyentuh orang-orangku, maka kalian harus mati, ucap Lin Tian. Dia segera mengeluarkan pedang melahapnya, dan langsung menyerang ketiganya. Ush, bang, crot, ketiganya langsung terbang, dan memuntahkan seteguk darah dari mulut mereka. Melihat ketiga kultivator alam dewa tingkat rendah tidak dapat bertahan dengan satu serangan dari Lin Tian, wajah Situ Hong dan para ahli dari kerajaan barat terlihat sangat tertekan, dan bahkan tidak percaya. Burung api segera muncul di depan Lin Tian, dan mengusap-usap badan Lin Tian.
Melihat burung api itu, Lin Tian tersenyum dan menyentuh kepalanya dengan lembut. Kerja bagus. Sekarang lindungilah Su Er, dan yang lainnya serahkan saja padaku. Ucap Lin Tian dengan nada serius. Burung api itu mengangguk, dan pergi ke samping Ling Su Er. Dapat dilihat dengan jelas, dia berdiri seperti penjaga yang melindungi Ling Su Er. Lin Tian melihat ke arah para leluhur sekte kuil suci, dan juga pria yang berdiri di sampingnya itu. Tetapi itu hanya untuk sesaat, dan dia langsung mengubah pandangannya ke arah Si Tu Hong, dan dua wanita di dekatnya dengan tatapan yang kejam. Sebelumnya aku sudah berbelas kasih, karena aku tidak membunuh kalian. Karena menurutku, kalian tidak layak mati dengan pedangku. Tapi sekarang, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian, ucap Lin Tian dengan nada keras. Dia segera terbang dengan cepat ke arah ketiganya, dan ingin membunuh mereka bertiga. Melihat Lin Tian yang langsung menerjang, dua penjaga yang berada di dalam kapal langsung menuju Lin Tian, dan kemudian mencegah pemuda itu menyerang Si Tu Hong. Bocah, kamu berani, teriak pria dan wanita yang sama-sama di alam dewa tingkat rendah tahap puncak itu. Jangan menghalangiku, teriak Lin Tian dengan marah. Teknik pedang melahap, teriak Lin Tian dengan marah. Sing, apa, menghindar, ucap pria itu kepada wanita tersebut. Namun sayangnya, keduanya tidak bisa menghindarinya, dan akhirnya terkena serangan pedang Lin Tian. Langsung saja, tebasan pedang itu dengan cepat membentuk pusaran hitam, dan melahap keduanya dengan cepat di bawah mata terkejut semua orang. Teknik itu, leluhur sekte kuil suci dan pria dari kerajaan barat yang melihat teknik melahap Lin Tian, mereka merasa seperti pernah melihatnya. Bahkan leluhur dari kerajaan Ling dan Ling Jun, mereka juga merasakan hal yang sama. Elemen melahap, teknik melahap, jangan-jangan dia adalah, pikir Lin Jing yang melihat teknik melahap itu, dan membuat seluruh badannya bergetar. Di dunia dewa, hanya satu orang yang bisa menggunakan teknik melahap seperti itu. Dia adalah ayahnya, yaitu leluhur bela diri. Tetapi sekarang di depannya, ada pemuda yang dapat menggunakan hal yang sama dengan ayahnya. Air mata jatuh ke pipinya, karena sekarang dia mengerti, tentang perasaan yang akrab dari Lin Tian. Adikku, dia adalah adikku, ucap Lin Jing dengan mata merah. Dia senang, dia bahagia ketika melihat adiknya yang telah hilang selama 20 tahun, ternyata ada di sini dan dia telah menjadi pria yang sangat kuat sekarang. Ush, sedangkan Lin Tian, dia tidak peduli dengan apa yang difikirkan oleh orang lain. Dia tetap menyerang ke arah Si Tu Hong dengan cepat, tanpa mempedulikan apapun. Tidak, jangan datang, teriak Si Tu Hong dengan ketakutan. Lalu, dia segera mengeluarkan sebuah manik-manik yang telah diberikan oleh ayahnya. Dia segera menghancurkannya dengan tangannya, dan Lin Tian yang sudah dekat juga tidak peduli dengan manik itu. Tanpa ampun, Lin Tian langsung menebas ke arah leher Si Tu Hong. Matilah, teriak Lin Tian. Cih, bocah, berani sekali kamu membunuh anakku. Teriakan seseorang tiba-tiba saja terdengar dari manik-manik yang dihancurkan oleh Si Tu Hong. Dan, boom, serangan Lin Tian terhalang oleh sebuah pelindung energi dari seorang pria, yang menggunakan baju emas dan jubah emas di depannya itu. Hem, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.